Malaysia juga menghadapi cabaran yang agak getir. Kadar pengangguran di Malaysia adalah di paras 3.9%. So, isu yang tak settle-settle di Malaysia lagi adalah pengangguran. Pengangguran meningkat kepada 5.0% pada bulan April 2020. Mustahil ke kalau kita nak lahirkan usahawan sebenar melalui pendidikan tinggi? Kalau kita tengok artikel dan situasi di Malaysia, ada 200,000 graduan yang tak ada kerja. Disebabkan teknologi yang berubah, perubahan ekonomi, perubahan pemikiran generasi baru, education yang dulu tu mungkin tidak lagi bersesuaian. Dan mengikut unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, pada 14 Mei 2020, kadar pengangguran dijangka akan meningkat. Marriage, perkahwinan antara traditional learning and kemahiran. Welcome to the revolution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda semua. Apa khabar? Adakah anda semua sehat? Anda di mana sekarang? Alhamdulillah bersyukur kita hari ini kita bertemu lagi dalam sesi live di ISM Innovative School of Management bersama dengan saya Roy Izzuan hari ini 23 Disember 2021 bersama dengan hari Khamis. Kita berborak santai hari ini seperti biasa. Hari ini kita akan bercakap tentang satu perkara yang sangat penting untuk ekonomi versus kesihatan, mana lebih utama. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun masuk di dalam live pada hari ini. Syukur, Alhamdulillah. Saya tengok ramai dari kat sini, kita baca sikit. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mak Syaban. Waalaikumsalam, Mak Cufarah. Ya. Waalaikumsalam, Mak Mizam. Waalaikumsalam, Izzati Nordin. Waalaikumsalam, Hamizah Halim. Ramai yang telah pun masuk. Terima kasih banyak-banyak dia pun untuk teruskan share, like, komen dan juga sebarluaskan live ini supaya lebih ramai lagi akan mengikuti live pada hari ini. Hari ini kita nak bercakap tentang soal kesihatan versus ekonomi. Yang mana lebih utama? Yang mana sebenarnya lebih penting untuk kita ambil kira? Adakah ekonomi? Adakah kesihatan? Hari ini kita nak memberikan beberapa perspektif yang cukup-cukup penting dalam perbincangan kita. Jadi diharapkan tuan-tuan dan juga puan-puan bolehlah bantu saya dan juga berikan pandangan-pandangan, komentar-komentar di ruangan komen. InsyaAllah kita akan baca dan kita akan berkongsi bersama. Baik. Bila kita bercakap tentang soal ekonomi dan juga kesihatan, kita kena bersetuju beberapa perkara. Pertama, ekonomi dan kesihatan pada asasnya, kedua-duanya penting. Pada asasnya, kedua-duanya cukup memainkan peranan yang begitu besar dalam membentuk kestabilan dan juga kemapanan dan juga kesejahteraan dalam sesebuah negara. Itu pertama. Yang kedua, kita juga kena bersetuju bahawa ekonomi dan kesihatan ini merupakan indikator yang sangat-sangat penting dalam memacu kemajuan sesebuah negara. Kalau ekonominya baik, kesihatannya tidak baik, maka ekonomi yang baik tadi pun boleh runtuh. Ekonomi tidak baik, kesihatan yang baik sekalipun boleh menyebabkan kesihatan yang baik itu runtuh. Dia kerana ekonomi yang akan menyumbang kepada pembangunan infrastruktur kesihatan yang terbaik dalam sesebuah negara. Itu yang kedua.
Tetapi bila kita berkata tentang soal yang mana lebih utama adalah bila mana kita perlu membuat, kita berada dalam keadaan kita perlu memilih yang mana satu lebih utama. Andai kata bagaimana kita nak mementingkan dan kita nak memastikan pembentukan dan juga pembangunan sesebuah negara ini boleh dipacu dengan baik dengan kita membuat satu-satu pilihan, iaitu sama ada kesihatan ataupun ekonomi yang lebih utama. Kalau pada saya secara peribadi, saya lebih memilih kepada pembangunan ekonomi. Kalau tanya saya bila di mana kita perlu membuat satu-satu pilihan, maka kita perlu memilih ekonomi. Saya akan memilih ekonomi yang lebih utama. Kenapa saya katakan demikian? Sebab bila kita bercakap tentang soal ekonomi, dia memang akan meliputi soal kesihatan. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, dalam pandemik yang lepas, dalam pandemik yang berlaku pada tahun lepas, tahun ini dan sebagainya, kita melihat bagaimana kesihatan sesuatu pihak, seseorang individu, seseorang individu itu disebabkan oleh ekonomi. Kesihatan itu bergantung kepada ekonomi. Kenapa banyak ataupun ramai rakyat Malaysia yang pada ketika dalam pandemik, ketika kurung di rumah, mereka mempunyai masalah kesihatan mental. Mengalami masalah kesihatan yang sangat-sangat teruk. Sehinggakan ada yang membunuh diri. Sehinggakan ada yang mengambil keputusan untuk membunuh diri, mengambil tindakan yang di luar kawalan, di luar norma sebagai seorang manusia. Bila kita tengok, kerana mereka ini, kerana mereka ini sebenarnya terjejas ekonomi. Malahan, kalau ekonomi yang baik, kita dapat kesihatan yang baik. Sebab kita tahu, kerana ekonomi, hasil daripada ekonomi ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kesihatan yang lebih maju daripada sekarang. Itu kedua. Ketiga, bila mana kita ada ekonomi yang baik, dia akan membentuk kesejahteraan rakyat. Dia akan membentuk satu keadaan kesejahteraan, keharmonian, dan rakyat akan mudah untuk bergerak dan ekonomi dalam negara dipacu dengan menaikkan dan melibatkan kata-kata kuasa beli yang lebih besar dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan akhirnya, dia akan membantu menyumbang saran kepada pembangunan kesihatan yang lebih ke depan. Sebab itu, ekonomi dalam keadaan kita perlu memilih, ekonomi lebih utama berbanding dengan kesihatan. Ini pandangan saya. Pandangan anda mungkin berbeza dengan pandangan saya. Tetapi kita meraihkan perbezaan. Sebab kata Dari Amsyah, bagi saya kedua sama penting kerana jika wang tiada, sakit pun perlukan wang. Okey. Sebab itu saya kata tadi, ekonomi merupakan perkara yang paling utama. Kerana ekonomi ini dia akan membentuk sosio masyarakat yang baik. Dia akan membentuk pemikiran masyarakat yang baik. Kesihatan rakyat yang baik. Rakyat berasa tenang, rakyat berasa selesa. Kita tengok sebelum ini, bila mana ekonomi kita berjalan dengan baik, tak ada pun rakyat, bukanlah tiada. Tapi nak katanya, soal membunuh diri, soal kesihatan mental ini bukanlah satu perkara yang menjadi satu highlight utama pada ketika mana sebelum ini. Tetapi selepas daripada pandemik ini, ketika kita menghadapi pandemik ini, kesihatan mental lah yang menjadi satu perkara yang paling utama dibincangkan. Dan bila di siasat, bila kita tengok, bila kita buat kajian, rupanya kesihatan mental ini menjadi masalah semakin merudum adalah dia kerana ekonomi sebuah keluarga, ekonomi individu itu yang bermasalah. Jadi atas dasar itu kita melihat ekonomi merupakan perkara yang lebih utama berbanding dengan kesihatan. Bila saya kata keadaan lebih utama, bukan bererti kesihatan ini tak penting. Bukan bererti kesihatan ini kita abaikan. Tidak.
Tetapi dalam keadaan kita perlu memilih, ini maksudnya dalam situasi di mana kita perlu memilih salah satunya, saya akan memilih ekonomi. Ya, kerana ekonomi ini yang akan membawa kepada kemaslahatan, kesejahteraan, kesihatan rakyat yang lebih baik. Itu pandangan saya. Baik, kita tengok negara-negara lain. Negara-negara yang ekonominya stabil. New Zealand, Australia, Finland, Sweden, Norway. Negara-negara ini bila dia mempunyai kesihatan, dia mempunyai ekonomi yang baik, maka negara-negara ini mampu menyediakan perkhidmatan yang lebih baik. Perkhidmatan yang lebih baik. Contohnya, kita tengok Finland. Finland mampu memberikan pendidikan percuma. Kenapa dia mampu berikan pendidikan percuma? Sebab ekonominya baik. Kalau ekonomi dia tidak baik, dia tidak akan mampu memberikan pendidikan percuma kepada masyarakat setempat. Negara-negara, contoh Jerman, contoh negara-negara maju, Belanda. Kenapa negara-negara ini cukup digerungi dari sudut infrastruktur kesihatan mereka? Sebab mereka menguruskan ekonomi negara mereka dengan baik. Kesihatan mental, seperti mana yang banyak yang komen dekat sini, kesihatan mental ini menjadi highlight utama, seperti mana saya katakan tadi, selepas daripada kita mengalami pandemik. Macam saya kata tadi, bila saya kata ekonomi ini lebih utama, bukan bererti kesihatan tidak penting. Bukan bererti kesihatan kita abaikan. Tak, kita jaga kesihatan. Tetapi andai perlu memilih, saya akan memilih ekonomi lah yang akan menentukan kesihatan mental, infrastruktur kesihatan, kesejahteraan rakyat dan sebagainya ini dijaga. Dan sebab itu saya nak kata, ekonomi ni kita kena tengok dari sudut mencakupi perkara yang lebih luas. Bukan sekadar ekonomi ni bukan berarti sekadar nak dapat duit semata-mata. Dia bukan berarti begitu. Ekonomi ni adalah satu pergerakan, aktiviti yang melibatkan keseluruhan rakyat Malaysia. Dari sudut demand and supply, pembelian dan penjualan, pertukaran wang, melibatkan transaksi dan sebagainya. Itu semua melibatkan ekonomi. Jangan kita pandang ekonomi ni sekadar melibatkan jual beli semata-mata. Tidak. Bayangkan tuan-tuan, apa akan jadi kalau kata ekonomi negara kita ni runtuh ketika mana pandemik masih lagi berlaku ni? Apa akan jadi kepada ekonomi? Apa akan jadi kepada masyarakat secara keseluruhan? Bila mana ekonomi ni runtuh? Bila mana ekonomi sebuah negara ni runtuh, tuan-tuan? Apa yang akan jadi adalah rakyat akan berdepan dengan masalah kesihatan yang lebih besar. Kalau kita tengok contoh negara Greece, yang mana negara ini pernah diisytihar bankrupt oleh European Union, Kesatuan Eropah. Bila mana Greece ni berhutang lebih daripada kemampuan dia membayar balik. Apa jadi kepada Greece? Pada ketika itu, ramai rakyat mereka membunuh diri. Kalau kita tengok pada tahun krisis 1998 di negara Malaysia pada ketika itu, bila mana kadar mata wang kita jatuh dengan sangat teruk, pelaburan-pelaburan yang dilakukan oleh mereka yang bermain saham dan sebagainya, mereka rugi ratusan juta, malah mencecah bilion. Apa jadi pada ketika itu? Berapa ramai yang bunuh diri, terpaksa dibuang kerja, terpaksa mereka ni semua menghadapi masalah keuangan yang besar. Akhirnya dia membawa kepada masalah kesihatan yang sangat serius. Muhammad Sufi, betul? Sokong negara luar banyak yang dapat tekanan perasaan yang berlalu batas sehingga hilang pertimbangan. Betul Muhammad Sufi? Kenapa mereka mengalami masalah tekanan perasaan dan masalah kesihatan yang teruk? Dek kerana ekonomi negara, ekonomi individu, ekonomi keluarga mereka pada ketiga itu sangat teruk. Sebab itu kita tengok lagi banyak negara yang bila mana ekonominya runtuh, mereka mengambil keputusan untuk mengakhirkan nyawa mereka
bunuh diri dan sebagainya. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda, anda perlu memilih. Saya akan memilih ekonomi yang lebih utama. Mungkin ada orang kata, kenapa kita tak cuba cari titik keseimbangan? Kita kena faham bila kita bercakap tentang soal ekonomi dan kesihatan, terutama sekali bila kita berdepan dengan sesuatu krisis kesihatan, sesuatu krisis yang melibatkan pandemik sebegini, tidak akan ada satu titik temu yang jelas. Tidak akan ada satu titik seimbang yang jelas yang boleh kita capai. Pastinya kita akan melebihkan sesuatu. Mungkin kita akan lebihkan A daripada B dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar. Tidak sangat sukar untuk bertemu dengan satu titik temu yang jelas dan boleh diterima oleh semua. Sebab itu saya kata, andai perlu dipilih, andai perlu memilih, saya akan memilih ekonomi yang lebih utama, tetapi bukan bererti saya akan mengabaikan kesihatan, bukan bererti saya akan meninggalkan terus kesihatan tanpa berbuat apa-apa. No. Pilihan yang lebih utama adalah ekonomi kalau kata saya. Tapi kalau kata anda, saya hormati pandangan masing-masing. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan tuan-tuan dan juga perempuan boleh terus ikuti kami di Innovative School of Management, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Jangan lupa subscribe. Anda juga kena jaga diri, pastikan ekonomi dan kesihatan anda berada dalam keadaan baik. Terima kasih yang sudi follow. Terima kasih yang sentiasa mengikuti live pada hari ini dan juga live-live sebelum ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam live yang berikutnya. Hashtag Revolution in Education. Hashtag The Place We Are Enter Pun Abort. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Malaysia juga menghadapi cabaran yang agak getir. Kadar pengangguran di Malaysia adalah di paras 3.9%. So, isu yang tak settle-settle di Malaysia lagi adalah pengangguran. Pengangguran meningkat kepada 5.0% pada bulan April 2020. Mustahil ke kalau kita nak lahirkan usahawan sebenar melalui pendidikan tinggi? Kalau kita tengok artikel dan situasi di Malaysia, ada 200,000 graduan yang tak ada kerja. Disebabkan teknologi yang berubah, perubahan ekonomi, perubahan pemikiran generasi baru, education yang dulu tu mungkin tidak lagi bersesuaian. Dan mengikut unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, pada 14 Mei 2020, kadar pengangguran dijangka akan meningkat. Marriage, perkahwinan antara traditional learning and kemahiran. Welcome to the revolution.